sama ada mereka mampu untuk mencapai kejayaan berganda ataupun tidak. Ianya bergantung semuanya pada petang ini. Seolah-olah kita sedang menyaksikan ulangan final kepada Challenge Cup baru-baru ini yang telah dimenangi oleh Penang Black Panthers dengan kemenangan The Street Game. Hari ini kita akan menyaksikan kemunculan semula barisan dan juga pemain-pemain yang sama kecuali Perak Bison yang membuat perubahan pertukaran pemain di posisi striker mereka. Setakat ini dalam saingan di Champions Cup, dia telah menunjukkan aksi yang agak mengagumkan juga dengan servis-servis yang semuanya cari makan. Oh, dapat diselamatkan di situ. Dua perjam dari Thailand. Seorang yang sedikit gempal dan seorang lagi yang slim. Slim. Ah, okey, itu perkataan dia. Terima kasih. Dua tekung kebangsaan. Ini lagi sasaran yang sama, bola lepas. Mata Perak Bison. Mata untuk Perak Bison. Sekali lagi. Tapi agak panjang. Oh, tak lepas pula kali ini. Libasan yang dilakukan oleh Yot Sanon. Lagi. Bantuan diberikan oleh Zare. Bola tak lepas. Peluang di sini untuk Yot Sanon. Dua mata berturut-turut. Dua kesilapan dilakukan oleh pemain-pemain Penang Black Panthers. Ya. Bola pertama yang baik tapi hantaran daripada Zarif. 16 sama. Baik, peluang. Kali ini bijak dia. Dia berjaya untuk memperdayakan. Memperdayakan Nakasit. Tapi kedudukan Nakasit itu kalau kita lihat memang dia suka nak buat blocking. Oh. Dan Aidil. Mata Perak Bison. Kita kena berikan kredit kepada Yot Sanon. Yeah. Sebab dia berjaya apungkan bola itu di udara dan kemudiannya dimatikan oleh Fida. Seolah-olah dia dah hilang keseimbangan. Betul. Memang dah tak boleh buat apa dah bola itu. Dia cuma melambung. Dia naikkan saja bola itu. Yeah. Mata pertama yang disumbangkan. Oh, boleh menggila. Boleh pukul. Boleh pukul. Sanon berjaya juga kali ini merejam di belakang Akasit. Jadi Perak menang game yang pertama 22-20. Mata mudah untuk Penang Black Panthers. 0-1 ketika ini. Kasit. Oh. Alam. Oh. Oh, cantik. Sebenarnya daripada umpanan Zaim tu yang membolehkan Akasit melibas. Telinga kena tebal sikit. Betul. Dan juga kena konsentrate sebenarnya. Oh, Akasit. Oh, dalam. Masa lagi dalam permainan. Yot Sanon. Wow, ini seolah-olah macam ada pertarungan peribadi pula antara Akasit dengan Yot Sanon. Tapi ini aksi yang menarik. Yeah. Bola jauh. Dia save bola tu. Oh, betul-betul. Menggunakan teknik sepak sudu yang saya katakan tadi tu. Ah, dia congkel ya. Dia letak je hujung kaki. Tu, naik sikit. Ush. Oh, Zaim dapat mengapukannya. Akasit. Double blocker. Keberanian daripada Zaim Razali. Dia tunggu tepat pada posisinya. Eh, mana bola itu dapat diapungkan. Asis ketiga daripada Mio. Baik. Ah, itu dia. Lepas kita disajikan dengan libasan-libasan gulung.
Lagi servis drop ke sasaran tujuh untuk Azlan Aidil. Oh, tak lepas bola itu. Mata Pilih Black Panthers. Oh, tengah kosong. Tengah yang kosong di situ. Cara diri dari Azlan alias ya, mata akhir. Sebab dia tidak pukul tepat. Dia pukul separuh bola tu. Tak masuk dari jaket. Jadi mata kemenangan kepada Penang Black Panthers. Tie break. Lagi dah turun. Okey, Aizat dah. Okey. Mata Terak Bison. Mereka dalam skuad kebangsaan. Dah untuk Aidil. Oh, itu dia. Kedudukan Aizat Nordin juga. Dia float sekejap. Dia mengapurkan dirinya sekejap. Ya, betul. Sebelum dia menggunakan kaki kanan yang panjang itu untuk dia beli basah. Passion dahulu pula. Buat pertama kalinya di game penentuan ini. Di tie break. Arah Zaim. Tadi ada sedikit sentuhan berjaya juga. Challenge juga. Bijak. Bijak kali ini. Dia tidak mahu merejam sekuatnya. Amin. Bakuh. InsyaAllah. Baik. 10-15. Kejaman menjunam daripada Aizat Nordin. Dalam. Bola keluar. Mata Perak Bison. Sebab dah habis challenge. Apa lagi servis ke arah. Ini lama dan kali ini libasan gulung pertama kali dilepaskan oleh Aizat Nordin. 12-20. Dibiarkan keluar. Itu dia. Perak Bison ke final. STL Champions Cup. Dengan kemenangan 22-20. 17-21. 21-12. Main salam. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.